Hello guys, and welcome back with me ya. So di video kali ini kita bakal mereview dua supporter bandel yang gimana nih keren banget coy ya. Dan di sini guys, supporter bandel ini cocok banget buat kalian yang pengen nyelesain event ya. Jadi down eventnya tuh lebih cepat, yaitu yang abdikator sama yang spring champion coy ya, yang spring champion ya. Di sini kedua inilah bandel yang paling keren supporternya. Di sini kita bakal mereview aja yang abdikator, yang dimana aku nggak mau blah 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 tapi kan harus lah dulu ya. Dan di sini guys, sialnya aku udah full set. Dan kerennya guys dari bandel ini guys, kalau kita masang semua set ini ada sayapnya guys ya, wow banget, ada shadownya guys ya, ada kayak cahaya-cahaya ilahi lah, bukanlah, ini kayak malaikat cuy. Malaikat apa yang kayak itu, ada sayapnya, kayaknya malaikat yang baik gitu ya. Aduh keren sih, kayak totem ya, ini kayak totem kehidupan. Dan di sini ada bug-nya yang dimana guys, kalau kita lihat sayapnya ini, sayapnya ini mungkin kurang cerah. Dan di sini aku tahu cara cerahin sayap-sayapnya ini guys ya, yang di belakang ini guys ya, yang di belakang ini. Kita langsung aja cuy, yang ini kita tinggal klik aja nih unequip sama yang masang guys. Kalian klik terus aja, copot pasang, copot pasang, copot pasang, dan udah sampai ngelek servernya Jelena ini udah keluar-keluar nih. Atau servernya nanti responding dan gile. Nah, ini udah kembali. Ya elah, 30.000 aja harganya 1 juta loh. Gila gile. Kita pegang pasang, pasang, pasang lagi, pasang. Pasang, nah, udah cukup, jangan dicopot dong. Nah, ini. Nah, sampai not responding nih dah servernya nge-lag. Dan kita bakal lihat, nah, hamsalat sayapnya lebih cerah cuy. Mungkin ada yang gak bisa bedain ya ini cerah atau enggak, tapi ini cerah banget guys, ada yang rasa beda deh. Nah ada kayak gitu coy, langsung aja reviewnya. Di sini aku gak mau main di duel guys ya, karena duelnya mau direset. Dan pastinya kalau direset malah ya palingnya masa malas nge-push dan lama nyari musuhnya ya. Jadi kita bakalan langsung aja mainnya di shadow. Kita bakalan jadi uji coba ya, shadow bakalan menjadi monyet percobaan kita gile. Ini dia pakai robot guys ya, shadownya di shadow fight. Oke tuh Moiranya lagi nangis, yang siapa ya. Ya elah, bunuh aku dong cepet. Ini aku bahkan bikin setengah darah guys, biar nanti damage-nya tuh kalau kita udah mati kan ya percuma guys, kita ya kalah, malu banget ya kan. Terus lah bunuhnya cepet gile, pakai yang itu dong, yang pedang. Nah yang pedang ini gak sakit gile. Tapi guys, ini jeleknya dari bandel ini guys ya, kalau kita upgrade armor kita ya, ini ada kekurangannya. Kalau kita upgrade armor kita ya, skillnya jadi sampah, karena skillnya tuh aktifnya pas kita tuh udah darahnya habis ya. Kalau armor kita alot dan musuhnya gepuk-gepukin sampai kita nggak mati sampai waktunya habis ya, kita ya rugi, skillnya jadi sampah, jadi jelek. Jadi jangan di upgrade ya armornya, karena jelek banget gile. Dan nanti aku juga bakal nunjukin enchantmentnya apa yang aku pakein di pedang ini sama armor-armornya. Atau sakit gile. Cepet dong bunuh dong ya. Ini aku alot banget dah sama robotnya nih, sumpah aku merasa robot gile. Kan selat aja dah. Oke dah aktif, please. Oh my god, bener guys, 2 kali damage guys. Wow, kalah ya Allah. Kalah guys, tapi kita udah tahu ya, itu skillnya tuh 2 kali damage, yang dimana lebih sakit. Tadi tuh robotnya setengah darah, ya aku gebuk-gebukin langsung sekarat itu. Aduh, satu hit lagi loh malah ke itu coy, ke pedangnya gile matinya. Nah di sini ada enchantmentnya. Ayah elah, kok nggak pakai kepala sih gile. Ya maksudnya nggak pakai helm. Terus ini ada damage absorption yang gimana 20 chance untuk
kalau kita dapat head hit apa terlindungi guys ya, terlindungi permanen gitu. Terus yang ini 57% damage kalau kita dapat shock ya, di round itu dapat shock ya, kita dapat 57 damage guys pakai tinju guys ya. Tapi enggak kayak gini juga guys, maksudnya ini enggak kita pakai tangan kosong nih, enggak ya, dari lobby-nya. Maksudnya kalau kita udah dapat kejut ya, kayak kita dapat apa pukulan kejut ya, itunya aktif kali. Terus ini damage absorption yang dimana 20% untuk melindungi head hit ya, ataupun kayak reduce damage ya 70%. Terus ini ada damage return yang dimana 40 chance untuk deal 40% damage dari musuh ya, jadi kayak musuhnya itu senjata makan tulang. Terus yang ini ada strength hold yang dimana ya nggak guna kalau gerak-gerakan kayak gini. Terus ini ada rock 60% untuk mendapatkan ataupun kita tuh tetap berdiri walaupun kita dapat critical hit ya, kan biasanya critical hit itu kita jatuh ya. Terus ini bisa terlindungi 30% guys ya dari efek critical hits. Terus ini ada pedangnya, ini ada efek blaster yang dimana bisa stun enemy untuk 3 detik dengan hit. Terus ini ada berserk yang dimana 15% untuk mendapatkan 100 damage with a hit ya, dengan pukulan. Tapi darah kita dikurangin 20% untuk tambahan damage dari darah kita, jadi biar damage lebih sakit darah kita ya dikurangin coy. Itulah. Terus yang di gerakannya ya, ini gerakannya OP banget guys, sama yang ini guys ya, yang kaki ini OP banget guys. Yang pistolnya nggak ada guys ya, itu ya yang Mercy nggak ada. Terus kita langsung aja ke bundle yang kedua. Sudah, ini lagunya sumpah dah suram. Tapi aku udah hafal guys ya skillnya. Jadi guys, skill dari ini guys, ini tuh kalau kita semakin deket sama musuhnya, maka shadow energi kita diisi sendiri tanpa kita pukul, dan semakin cepat ngisinya tuh kalau kita semakin deket, jadi kayak sinyal pengisi shadow energi kayak gitu coy ya, cuma segini doang. Tapi guys, kalau kan pakai satu jurus aja nih, shadow energinya langsung habis karena boros banget guys. Ini di nerf ya katanya ini, tapi di buff ya, di nerf dan buff ya. Jadi ini di nerf ya, di nerfnya karena jurusnya tutup pakainya satu kali aja, tapi kita bisa ngisi lagi ya. Ya jadi terus yang di buff itu ngisinya tutup makin cepet ya, ngisinya tutup makin cepet. Kalau dulu sih lambat guys ya, kalau dulu guys sebelum di nerf ininya itu tuh bisa beberapa jurus, bahkan waktunya lama guys penggunaan shadow energinya. Tapi di sini waktu penggunaan shadow energinya apa dikurangi guys ya, jadi kita cuman boleh pakai satu jurus aja, itu udah cukup banget ya. Kita akan coba mainnya lawan di shadow lagi, karena shadow ini menjadi tugas ya, ada tugasnya yang dimana dia menjadi monyet percobaan kita. Menjadi monyet percobaan kita dan kita. Oke, shadownya ini pakai robot yang gimana curang. Terus itu ada monyetnya lagi nangis. Oh iya benar guys ya, nambahnya jadi cepet guys. Tapi nggak kelihatan ya kalau nambahnya cepet. Mungkin nanti aku bakal coba mainnya di duel. Oh my god, aku nggak bisa pakai jurusnya loh, yang bisa jurusnya di sini langsung doang cuy. Gila amat dah. Wah gila ini kalau lawan shadow cuman bisanya pakai laser doang cuy, nggak bisa pakai yang jurus lain kalau pakai bundle ini. Tapi ini supporter bundle sih sumpah, karena supporter bundle ini artinya kita tuh kayak musuhnya tuh bantuin kita untuk membunuh dia gitu. Jadi kayak gimana sih maksudnya, jadi maksudnya supporter bundle ini apa, musuhnya tuh apa ya, membantu kita untuk membunuh, untuk apa ya tuh, lupa gitu, untuk membunuh dia pokoknya kayak gitulah. Jadi musuh, jadi apa, supporter bundle ini sama dengan musuhnya tuh menjadi teman kita untuk membantu kita untuk membunuh dia. Wow, ini mirip kayak phantom sih, jadi kayak gitulah intinya. Gak tau cuy, aku gak paham, gila aku juga yang gak paham, gila kalau kalian gak paham juga ya gak usah dipahami, gila. Ini cepet banget.
guys, gini ya, sampai tahap 3 loh. Mungkin nanti hari nextnya aku bakal coba pakai sambal ini ya, karena ini makan sambal ini jadi easy guys. Ini dia dapetin dari Blossom Festival guys ya, eventnya. Aduh, sumpah dah, ini aku di spam hit terus guys sama shadownya licik. Aku nggak bisa gunain jurus lainnya gile. Jurus lainnya yang di sini nggak bisa aku gunain guys, yang bisa laser di sini. Oh, nyoya. Rasakan. Weh, rasakan. Loh kok ngelag gile. Weh, kalah guys shadownya. Le. Ada Moiranya. Ini ngelag banget guys, sumpah. Ya aku gak tahu ya kenapa bisa ngelag kayak gini. Wah, itu mantanya kenapa sih tadi? Shadow main. Le. Udah berapa menit sih? 1 menit, 11 menit guys. Wah, kerasukan loh. Oh my god, ini hebat banget. Wah, hebat dirasukin Shadow Man. Ini shadownya harusnya udah mati sih. Le. Semoga aku enggak bunuhin dia. Aku mah pengen dia tuh jadi kayak nyobain bunuh kita aja dah, coba. Safi. Bisa harusnya, Le. Karena kalau aku bunuhin dia ya, aduh. Ya, enggak bisa bikin video cara itunya dong, bunuhnya, Le. Cara ngalahinnya. Sumpah jurusnya staff mulu yang dikeluarin. Apa sih kok sukanya sama yang jurus tongkat gile? Weh. Oh, weh aku jangan bunuh dia ya, aku lupa cuy gile. Kalau aku bunuh mah mati nanti coy, kasihan. Moiranya enggak ada teman guys, kasihan juga. Oh. Weh, laser. Kapok, enggak kena. Sakit deh sumpah. Kok enggak bisa sih sumpah dah. Sakit cuk, gile awa. Ah. Rasakan. Weh, hebat. Hebat dah, enggak bisa aku dah pasrah kalau nyawa dah. Habis nih dah pasrah banget, guys. Le. I-I-A-O. Le. Shadownya curang, gile. No, mau up. Guys, senjataku hilang. Bisa bantuin cari enggak? Gile, sumpah dah senjataku hilang, curang pakai staff. Apa sih kau nih, sumpah dah gile apa kau? Guys, ini aku enggak bisa gunain jurusku, guys. Gimana ini? Ah, curang. Main Anda ngecit. Emosi aku gile. Ronde 6, semoga menang. Aku diam guys ya. Malah aku ke depan gile. Guys, di sini aku mau diam dulu cuy. Aku mau cobain skillnya doang gile. Split apaan dari shadow. Jadi aku diam dulu guys ya. Udah lah, tapi aku udah cobain sih skillnya.
Jadi langsung habis guys ya itunya isinya. Apa shadow energinya. Tapi hebat OP. Setidaknya aku udah belajar cara hindarin lasernya shadow guys ya. Tidak cukup. Jadi ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan share, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video lainnya. Ya, see you next video sampai. Halo guys. Bye.